Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjauh Channel dalam rangka safari dakwah dan tausiah dari Ustadz yang terkenal. Hari ini kita bisa bersua diri. Semoga dalam keberkahan dan kebaikan fid dunia wal akhirah. Ya, Anwar Yahid. Ya. Kita cermati hari ini dan kita ikuti tausiah-tausiah beliau di potensi hari ini. Kebetulan hari ini banyak teman-teman dari Banser, ya. Semoga menjadi sisi manfaat bagi kita. Hari ini edisi Sabtu 10 Desember 2022 di Masjid Al-Aman Gemurung Seragen. Pengajian yang hari ini semoga bermanfaat dari Kiai Haji Anwar Jahid. Ya. Ngutangit dong bayar cakak listrik. Situasi banyak yang hadir dalam bulan, ada banyak penjual di sini di dalam masjid, menjadi pintu rezeki dari via-via terkait luar masjid, jadi korak. Aku ngomong korak koyo teko kowe iki. Assalamualaikum. Mending gini ngopo? Orang itu gana? Boten, Pak. Kosong ya? Iya, Bu. Baik, situasi taklim hari ini. Jadi maaf, Islamnya luar biasa hari ini, jamaah yang enggak kontinu di sini. Islamnya temporer. Hanya di tempat-tempat tertentu, hanya di waktu-waktu tertentu, di tempat yang lain, di waktu yang lain. Islamnya ditinggalkan di dalam masjid, kayak kori keluar masjid jadi korak. Luar biasa hari ini yang hadir di kegiatan safari dakwah yang insya Allah berkah dan manfaat yang ada di posisi Gebolong, Wangen, Gemolong. Di majelis taklim beradab, keluar jadi biadab. Ning jero masjid maca Quran, keluar gendaan. Halo. Padahal kita sudah mendapatkan banyak pelajaran berharga. Orang sepuh dulu yang ngendikan rak agomo iku ageman, agomo iku ugeman. Masih di safari dakwah hari ini, khususnya ada di Masjid Al-Aman yang ada di Gemulung, Kuangen, Gemulung Seragen. Gemulung kene iki wis oke sing dadi gibas nggih. Kok ora paham Jawa? Agama iku ageman. Ageman itu artinya pakaian. Agama itu pakaian. Kemanapun, kapanpun harus dikenakan, dipakai. Agama iku ugeman, pedoman yang harus selalu dijalani. Gampangane ngeten. Kapan mawon ten pundi mawon, agama kedah didamel, agama kedah dibeto. Ngapunten nek basa alus ora paham wis, kapan wae nondi wae, agamane kudu digawe, agamane kudu digawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Agamane ya kudu digawe, ya kudu digawa. Asal kapanpun dimanapun agomo digawe, agomo digowo, yakin dadi wong selamat, pasti dadi wong bener, dadi wong apik, mulya donya akhirate. Kenapa orang berbuat salah? Sebab agamanya masih dalam safari dakwah Barzai dengan potensi yang luar biasa. Kenapa orang melakukan kejahatan? Sebab semoga dalam kondisi sehat walafiat, situasinya aman dan terkendali. Kenapa orang berbuat dosa? Sebab agamane ora digowo, agamane ora digawe. Halo.
janji agamane digawa, janji agamane digawe, ora bakal tumindak jahat, ora bakal ngelakoni salah, ora bakal berbuat maksiat, ora bakal tumindak dosa. Kenapa maling kok nyolong? Sebab agamane ora digawa, agamane ora digawe. Umpama agamane digawa, agamane digawe, ora bakal nyolong. Makanya dereng nate wonten copet nyaut tas karo maca bismillahirrahmanirrahim ora ono. Ngapunten. Asal agama selalu dibawa, agama selalu dipakai, gak akan ada pejabat yang korupsi di negeri ini. Izin para pejabat, nek bakas korupsi yang saya sebut pejabat karena setahu saya yang korupsi itu pejabat. Tapi kebetulan gak hadir di sini semuanya. Nah, iya, enggak apa. Lah nek kroco-kroco sing dongso-dongso kae arep korupsi apa? Janji gawe agama, janji gawe agama, ora ana wong nyolong, ora ana wong korupsi. Kenapa orang berbuat zina? Sebab agamanya enggak dipakai, agamanya enggak dibawa. Apa ana wong zina gawe agama? Arep zina kok tawasul dhisik. Mari kita membaca Fatihah dulu, baru kita melakukan proses perpetingkiran, supaya pertingkiran kita dibarokai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Iya, dijejeki malaikat cangkemmu. Pokoknya kuncinya, yang pengen selamat, yang pengen api, yang pengen pener, bahagia, mulya donya akhirat, kapanpun, dimanapun, agamane kudu digawa, agamane kudu digawe. Kapanpun, dimanapun, gowo agama, gawe agama, mesti waras luhur batin. Ngapunten, mumpung kepanggih, kula aturaken sebuah info penting bahwa akhir-akhir ini mulai mewabah penyakit yang sangat berbahaya, dan itu sudah terjadi di mana-mana, lebih berbahaya daripada COVID, lebih berbahaya daripada Corona, lebih berbahaya daripada Omikron, lebih berbahaya daripada Delta. Percaya walaupun keliling Indonesia, hati-hati. Pertama, penyakit kelumpuan. Niki terbukti-bukti mulai kakak. Aneh, akeh wong sing ora nyadari nek diserang penyakit lumpuh. Dadi sikil iki nek dicak mlaku nyang mall, nyang pasar kuat banget. Munggah mudun mall nganti ping 14, ngubengi pasar nganti ping 21 kuat. Ini padahal kalau dihitung lu jaraknya ono yang 10 km. Nah sementara omah dengan masjid jaraknya yang 15 meter. Ini kerumah anggang, sikil dijak langkah, orang kuat. Wonten apa wonten? Ya lumpuh. Ini ngomongnya teko ini, nganggu jilbab warnanya abang. Sikil lumpuh harus segera diobati. Awas, yen ora waras-waras, iso-iso kok diamputasi karo Gusti Allah. Nek Gusti Allah sing ngamputasi bahaya lho ya. Timbangane sikil ora kena nggo jangkak ibadah, sikil lumpuh. Sepurane dijak ngaji nembe 15 menit gringingen. Mula ya sembujung silo mereng limo mereng nang. Sendeklung tapi leh rasan-rasan tanggane petang jam ora kroso. Ono bapak-bapak yang bisa isi gosah lebih 20 menit terus bokong panas sikil keju
tapi yang nenggone warungnya Rondo. 5 jam bisa duduk khusyuk tawadu sikil lumpur kudu diobati. Ono pengajian menurutku dijak mangkat, mbak ayo budal pengajian tekon dise sing ceramah sapa nek sing ceramah seneng ya mangkat sikile njangkang ora seneng ya kelon sikil lumpuh. Ada lagi penyakit, maaf, tuli, bahasa Inggrisnya the Buddha. Kuping ni gemireng ke getare HP. HP ni betul diparingi nada dering, namun getar ter jubelah suaranya. Wong nang gue masak teng dapur HP diseleni nyang lemari ruang tamu ngono. Krungu getare HP ter jelas. Gorengnya ditinggal, masaknya ditinggal, lari demi memenuhi panggilan HP. Sementara speaker Masjid Al-Aman banter banget. Hayya 'alas shalah. Ora krungu. Banter napa mboten? Apa? Penyakit kening. Diparingi ngaji ngenteni iki ora mlebu-mlebu nyambung kene. Eh dikae ngaji ngene iki mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Tengen. Lek mlebu kuping tengen metu kuping kiwa lumayan jadi liwati niki bendal. Jadi mlebu kuping tengen langsung bendal balik tengen metu kuping tengen. Dicangrungokke murattal, bacaan Quran, dicangrungokke sholawatan, ora masuk ndongong wae. Tapi yang krungu dangdut koplo bisa melebu bulet mongkane nutek mancep ning ati. Wongkang ini kopi saing-saing ke Yasti 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 Yasti. Itu namanya diserang penyakit gebuk. Ada lagi penyakit yang lebih berbahaya, penyakit kebutaan. Iki bahasa Arabe al-pijabu. Mulai tak parengi Allah, yura kasar. Al-pijabu. Kol-kolah. Meripat. Niki yang diajak ningali tulisan nyang HP, cini-cini. Cetho. Tur yo betah suwe. Padahal tulisannya cini-cini lho nyang HP kuwi. Mbok IG, mbok WA, mbok Facebook, mbok TikTok, Twitter, cili-cili tulisannya. Cetho, jelas ge betah suwe jam-jaman. Tapi dijak ningali tulisan Al-Qur'an gede-gede, Qur'ane ombo tulisane gede-gede, ora ketok nyatane ora nate diwaca. Wonten napa mboten? Nah, kuwi jenenge kena penyakit bahaya, nama penyakitnya al Sorry. Woi. Woi. Banyak tangan-tangan keple sekarang. Gonya kali HP 5 jam kuat kutak. Gonya kertas B 2 menit wis ngejer kabeh.
Ayo tanganmu lebih sering mana? Pegang tasbih sama pegang HP. Kurang semangat. Tanganmu lebih sering pegang tasbih apa pegang HP? Tanganmu lebih sering muter tasbih apa utak-utak HP? Matamu lebih sopan ngomong matamu diri. Ya matamu juga. Matamu ya ya. Lebih sering mana? Baca Quran sama mentelengi HP. Nah, itulah matamu. Mata kuyuk yo. Mata yang sering dipakai untuk membaca Al-Quran itu kelak dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran dan mata itu gak akan pernah tersentuh api neraka. Amin. Amin opo. Dan matamu lebih sering kau gunakan untuk baca HP, mentelengi HP itu matamu, maka kelak di akhirat jalu barokai Samsung. Sorry, anak-anaknya lagi ngaji di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, Ibu. Sekarang udah gak bisa dihindari. Anak kecil-kecil semuanya udah pegang HP, betul? Harus dikontrol, harus dikawal, harus dipantau, Bu. Lanjenengan biyen teknologine dereng canggih, Bu. Dereng wonten HP. Mulai yang bakal maghrib, do nyekel Quran, do ngaji Quran. Budal yang masjid yang langgar go woncor. Gino kok nggih? Nggih. Anakmu saiki? Nggih. Ojo nyalake anake. Ngapo anak habis maghrib gak mau ngaji Quran? Sebab ibune TikTokan. Sembuh. Ya Allah, prihatin kita. Mas, mari sembuh. Mas, ya mas. Tak terus-terus no malah kudu nesu aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yuk kembali kita ke agama, ke iman dan takwa. Insya Allah dengan agama hidup kita pun akan bahagia. Amin. Agama tempatnya di hati, bahagia tempatnya juga di hati. Para jamaah, bahagia bukan soal materi, tapi bahagia itu soal hati. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia itu masih menyangkut dalam rasa. Safari dakwah. Kita sering salah persepsi. Dikira bahagia itu kalau banyak materi. Dikira bahagia itu kalau banyak kabupaten harta. Dikira bahagia itu kalau jadi orang kaya. Masih dalam bingkai channel Sukamto Sastro Mojo channel. Tidak bisa bahagia. Berkah, yang bisa bahagia cuma orang-orang kaya. Berarti Allah nggak adil. Banyak orang kaya hidupnya selalu bahagia. Dalam bingkai banyak orang miskin hidupnya bahagia. Wal akhirah.